Kita awali dengan informasi yang pertama, Saudara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali bekerja seusai seminggu lamanya libur karena insiden hanyutnya sang putra di Sungai Arbon, Swiss. Kembali berdinas di Gedung Sate Kota Bandung, Jawa Barat, Ridwan Kamil kini mengajak serta putra bungsunya, Arkana Aidan Misbah. Inilah momen kebersamaan Ridwan Kamil dan juga Arka pada Senin 6 Juni pagi tadi, seolah menjadi pelipur lara Kang Emil sepeninggal putra sulungnya Emril Han Mumtaz atau Eril. Datang bersama sang ayah, Arka tampak membawa keceriaan bagi Ridwan Kamil. Seusai rapat pimpinan, Arka juga sempat bermain bersama sang ayah di taman belakang gedung sate. Dari kejauhan senyum Emil, mereka melihat tingkah Arka yang girang bermain di rerumputan. Tak berlangsung lama, Emil pun mengajak Arka pulang karena langit sudah mulai mendung. Kang Emil diketahui tiba di gedung sate sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Saat menjumpai awak media, Ridwan Kamil juga meminta Arka untuk menyapa wartawan yang telah datang menunggu keduanya. Emil pun melempar senyum pada sejumlah awak media. Kang Emil juga mengucapkan banyak terima kasih pada awak media yang sudah memberikan dukungan kepadanya. Ridwan Kamil berjanji apabila waktunya sudah tepat nanti, ia pasti akan berbicara pada publik soal insiden yang menimpa sang anak. Ia pun pamit untuk bisa rapat bersama jajarannya terlebih dahulu.